Okay, geng. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Welcome back to ROF, Republic of Fishing. So, hari ni kau bersama aku, Sam. Sam. Nama aku Sam. Orang panggil aku Sam. Ada orang panggil aku Sul. Ada orang panggil aku Syam. Nama sebenar aku, Syamsul. Okay. So, seperti yang korang tahu, sekarang ni musim banjir. So aku pun tak boleh nak keluar pergi mancing. Kalau pergi mancing pun aku pun tak tahu ikan apa yang aku boleh dapat. Sebab tempat aku ni kalau banjir, air laju, ikan memang tak ada lah cerita dia. So apa yang aku boleh buat hari ni, duduk rumah, seri-seri, melanguk depan YouTube. Itu je lah. Nak buat konten mancing pun sekarang memang tak boleh lah sebab kena banjir lagi, musim banjir ni. Dan kalau musim banjir, hujan, musim banjir ni air memang tinggi lah, tinggi satu laju. Nak mancing haruan pun tak boleh, nak mancing toman pun tak boleh. Jadi duduk rumah je lah. Okay. So hari ni aku nak tunjuk korang aku punya set-set memancing dan cara aku servis lah. Okay, cara servis ni bergantung kepada individu lah. Maksudnya tak semestinya korang kena ikut cara aku. Sebab aku ni pun bukan otai sangat pun. Tapi inilah cara aku jaga aku punya reel, aku punya BC semua lah. Okay. So, korang tengok aku punya reel. Okay, yang ni aku punya reel. Yang ni aku punya reel untuk mancing laut. Yang ni aku pasangkan dengan joran 13 kaki untuk mancing pantai lah, surf casting. So, yang ni untuk laut juga sebenarnya. Maksudnya bukan untuk laut lah, untuk kelong, untuk kolam, tapi kolam pun aku tak pernah mancing lagi. Untuk kolam, untuk sungai, mancing keli ke. Itulah. Okay, yang ni Rebros RR. Ini aku punya favourite ni, light game untuk mancing haruan, untuk casting lah, spinning casting. Ini aku punya, ini kesayangan aku juga ni, dari Watatula. Dalam banyak-banyak aku punya mesin ni, aku punya reel ni, yang ni paling lama. Yang ni dah setahun setengah dengan aku. Ni semua baru lagi. Yang ni paling baru kan. Ini belum hanyir lagi. Okay, pengenalan lah satu-satu. Ini lizard, lizard beast nama dia. Beast model 6000. Ni bait runner eh. Aku bagi tahu sebab dia bait runner sebab ni. Okey, kau tengok eh. Sebab apa dia bait runner? Aku kata bait dia bait runner. Okey, kau tengok. Sini ada clip. Contohlah kalau kita mancing pantai kan, mancing pari lah katanya kan. Penting benda ni. Kita dah baling, lepas tu kita nak tunggu ikan makan kan. Biasa kan drag ketat kan. Kita buka je benda ni. Drag longgar. Nampak? Jadi bila ikan makan, dia akan bawa, dia takkan tarik pancing kau sampai masuk masuk laut. Dia takkan tarik kau punya ni lah, pancing sampai masuk laut lah. Sebab drag dia longgar ni. Drag dia pun boleh je kat sini. Nak ketat ke, nak longgar ke, boleh kat sini. Ini bait runner. Lepas tu bila contoh ikan makan, dia tarik je kan, kau kayu je. Dia turun lock, drag kau tu ketat. Nampak? Dia macam tu. Ini aku jarang guna sebab aku punya rumah jauh sangat dengan laut.
dia punya apa, perjalanan rumah aku ke laut ambil masa dalam 40 minit juga lah. Memang jauh. Okay, yang kedua Bullzen Gamer Assassin Ultra size 2000. Ini aku beli asalnya untuk buat mancing kelong, mancing keli dengan membottom lah, bottom kat pantai ke dekat tepi-tepi untuk santai-santai lah. Inilah, tapi belum hanyir lagi, so aku pun tak tahu apa best dia. Best dia sebab murah je lah kot. Lain aku tak tahu. So yang ni, okay, yang ni pun best, memang best. Aku dah pakai ni banyak lama, 4 bulan ke 3 bulan kot lebih kurang. Ini memang so far memang best lah, favourite jugalah ni, favourite spinning lah orang kata. Ok, dia punya handle ni pun aku dah tukar, aku pakai Gom Access punya, Gom Access 2 ha, nampak pakai Gom Access punya. So far belum pernah mengecewakan juga lah. Cuma dia shallow spool ni, bila shallow spool ni, hari tu aku buat mancing kelong, aku tak boleh baling jauh kot, aku baling depan-depan je. Baling jauh tali habis, boleh muat 50 meter je untuk 15 pound, eh untuk 10 pound, 50 meter je. So far ni the best lah. Size 1000 Revros RRLT. Okay. Next. Okay, next. Yang ni memang aku punya favourite. Favourite Daiwa Tatula SV TW 2020. Daiwa Tatula SV TW 2020 103 XHL. Maknanya ratio tinggi lah. So kita punya main point dia kat sini, sebab aku nak buat review selepas tahun aku guna mesin ni. So selepas tahun aku guna mesin ni, so far okey, ribu lembut, kayuhan lembut, cuma biasalah ada calau sikit sini, calau sikit sini, wear and tear. Lagi satu dia ada, dulu dia knocking dia tak kuat, sekarang dah kuat sikit. Nampak? Tu dia punya wear and tear. So far memang best, memang puas hati. Dah tarik haruan, toman je, asyik miss call lucut putus, itu je lah. Belum naik yang betul ni lagi. So aku akan cuba naikkan lah toman nanti. Dia punya handle ni pun, getah dia pun dah out. Apa dia ni feel ni, getah dia dah tamat tempoh lah orang kata. Getah dia dah melekat, lepas tu dah tak boleh ni sangat. Kenapa dia tak fokus? Itu je lah. So itulah aku punya mesin. So hari ni aku nak tunjuk korang cara aku servis lah. Biasanya kalau aku bawa balik mancing sungai, contohlah mancing haruan ke mancing sungai ke kan,
aku tak cuci sangat lah. Aku just bila-bila gitu je, lepas tu aku simpan balik. Tapi kalau dekat aku mancing laut, macam hari tu aku pergi Kelong kan, aku kena cuci betul-betul sebab takut karat. So cara aku cuci, aku akan buka semua ni diring. Aku akan buka semua ni, aku cuci, rendam lah, rendam sekejap. Yang ni aku bilas, tembak dengan air, tembak semua. Dari sini aku tembak, lepas tu aku greasekan dia. Ya. Okay, so cara aku service reel, service tak adalah susah mana pun, maksudnya rutin. Rutin selepas kau, selepas kita mancing laut lah. Benda ni kena take note yang penting. Kalau nak tahankan apa, kalau nak korang punya set tahan lama lah. So aku guna apa benda ni, liquid oil, maksudnya dia punya ni lah, grease daripada Lowestar. Liquid oil, dia lembut sikit. So apa yang korang kena buat, cuma letak setitik je. Okay, setitik kat situ, dekat grease tu. Setitik lagi dekat dalam ni, dekat dalam ni. Dah. Eh, nampak tak? Ha, dalam ni. Setitik saja. Ha, itu je. Lepas tu pasanglah balik macam biasa. Okay, pasang balik. Pasang balik. Kita tutup. Itu je, tak susah pun. Lepas tu kayu sikit dah boleh simpan. Tu, nombor balik. Itu je lah yang penting. Sama juga dengan spinning. Spinning biasanya aku akan buka dulu. Kalau cuci lah lepas mancing laut kan, aku akan buka dia punya spool ni dulu. Buka. Lepas tu cuci lah, tembak sini kan, tembak sini. Yang ni penting. Okay, yang ni korang kena cuci betul-betul, jangan bagi ada air garam. Dengan ni kita punya penutup ni, jangan bagi kena air garam. Kalau tak dikarat, drag kau tak cantik nanti. Nanti drag kau macam tak sulit. Lepas tu dia punya tempat nak letak minyak dia dalam ni. Nampak tak? Nampak tak? Ni ada lubang ni. Grease kat situ je. Satu je. Satu titisan, lepas tu okey. Tunjuk contoh lah. Okay, tu lubang tu kan, letak lagi. Okay, lepas tu dekat sini pun boleh juga, dinding boleh letak juga. Tu tutup balik. Satu yang penting dekat sini, dekat handle. Handle ni lagi penting. Dekat sini, dalam ni pun kena grease.
jangan banyak-banyak. Satu je. Ha. Bukan kat dalam tau, dekat keliling dia. Kat dalam tu tak ada apa. Ha, dia punya tepi tu, sebab tepi ni bearing ni. Ha, tu tutup balik. Tu kat tepi. Tepi kayu. Ha, tu. Itulah cara aku servis. Okay geng, so korang dah tengok aku punya tutorial yang tak seberapa ni. So aku kalau ada salah daripada segi tutorial aku ni, aku minta jasa korang untuk komen dekat bawah ni, apa yang salah, apa yang betul ke, apa yang info-info yang korang boleh share, boleh komen dekat bawah. Okay, so aku minta maaf banyak-banyak sebab video mancing buat masa terdekat ni memang tak ada lagi. Tapi insyaAllah aku akan cuba usaha untuk dapatkan konten mancing lah. Mungkin aku akan mancing laut ke, sebab sekarang ni nak mancing haruan payah lagi. Aku punya tempat ni kalau hujan, banjir, sungai melimpah, ikan memang tak ada. Ikan haruan memang tak ada. Susah nak cari kat sini. So itu sajalah video kita untuk hari ni. So aku harap info yang aku beri ni bermanfaat untuk korang semua. Jika ada kesilapan dalam tutorial ni, aku harap korang boleh komen dekat bawah dan bagi tahu aku apa kesilapannya, so aku boleh perbaiki lagi. Aku ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang dah subscribe. Yang belum subscribe tu, aku minta korang tekan button subscribe, sebab dengan korang subscribe, aku, Da'in dan semua ahli-ahli ROF dapat menghasilkan video yang lebih menarik lagi lah. So we appreciate your support guys. Thank you so much. So kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao.